Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarsono SPD-MD, Kepala SMA Negeri 3 Cilacap, turut bangga dengan pencapaian gemilang siswa-siswi pada jalur SNBP tahun 2024 sebanyak 104 siswa. Semangat dan kerja keras kalian telah membuahkan hasil yang luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk mengasah potensi. Teruslah mengejar cita-cita dengan semangat yang membara. Bagi yang belum lolos, lanjutkan perjuanganmu di jalur UTBK SNPT. Sukses selalu untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat kepada 104 siswa SMA Negeri 3 Cilacap yang telah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Tetaplah rendah hati, teruslah belajar, dan jangan pernah ragu untuk mengejar impian kalian dengan penuh semangat. Dan bagi yang belum lolos, mari kuatkan tekad dan gelorakan semangat untuk terus berjuang di UTBK SNBT 2024. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh siswa angkatan 30 yang sudah berhasil lolos masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Anak-anak sekalian, ini adalah awal untuk menggapai cita-cita dan keberhasilan di masa depan. Sekali lagi, selamat dan sukses 104 siswa SMA Negeri 3 Cilacap angkatan 30 yang sudah lolos di jalur SNBP. Sukses ke depan. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin kau tak ada. Mungkin kau terlalu nyaman. Mungkin takut berubah. Jika suatu saat